Ya, dan terkait dugaan kasus makar, pemirsa, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Senin malam mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk menjenguk Egy Sujana dan Lius Sungkarisma, tersangka kasus dugaan makar ya. Namun rencana Prabowo itu ditolak Polda Metro Jaya. Polisi tidak mengizinkan Prabowo masuk karena sudah di luar waktu besuk. Calon Presiden Prabowo Subianto Senin malam mendatangi Direktorat Reskrim Umum Polda Metro Jaya. Prabowo yang didampingi sejumlah tokoh hendak menjenguk Egy Sujana dan Lius Sungkarisma yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Namun kedatangan Prabowo di luar jam besuk tahanan yakni pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore menyebabkan ia dan rombongannya pun ditolak kepolisian. Beliau tadi apa, direktur yang beliau petugas, beliau menjalankan perintah, ya kita hormati itu. Tapi saya juga harus berusaha sekuat tenaga saya dari segi kemanusiaan, dari segi kesetiakawanan, ya, dan saya merasa mereka tidak bersalah. Indonesia demokrasi, menyatakan pendapat kok langsung diperiksa, ditahan seperti kriminal, ya. Jalan. Egy Sujana maupun Lius Sungkarisma merupakan bagian dari tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Lius Sungkarisma ditangkap pada Senin dini hari atas kasus dugaan makar dan penyebaran berita bohong. Lius Sungkarisma merupakan juru kampanye BPN Prabowo Sandi yang ditangkap pada Senin dini hari. Ia dijemput paksa oleh pihak kepolisian setelah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik untuk memberi keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan makar dan penyebaran hoax. Sedangkan Egy Sujana terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Egy menjadi tersangka makar setelah ucapan people power di depan rumah Prabowo pada 17 April 2019. Egy telah ditahan di Polda Metro Jaya sejak 14 Mei 2019. Tim Liputan Transmedia.